Rangka inisiatif perumahan mampu milik M40 akan siap sekurang-kurangnya pada Mei ini. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, inisiatif penyediaan rumah mampu milik bagi golongan tersebut merupakan kesinambungan penyediaan rumah mampu milik bagi rakyat B40. So yang ini kita akan lihat bagaimana kita nak membantu mereka dengan rumah-rumah yang mampu milik berdasarkan pendapatan dan sebagainya. Saya ingat this was very fast. Saya ingat now is March. So I think by May I should be able to come up with that for me for M40. Rangka inisiatif untuk M40. Yes, M40 ya. Yeah. Okay. Beliau ditemui pemberita pada majlis penutup kempen hashtag Kita Semua Mariam di Cyberjaya. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan rakyat M40 kepada dua kategori kumpulan pendapatan, iaitu kategori bawahan dengan pendapatan antara RM3,000 hingga RM7,000 dan kategori atasan berpendapatan antara RM7,000 hingga RM10,000. Pembinaan